Halo teman-teman, kali ini aku lagi cari tripod buat ngerekam video unboxing atau video flat lay gitu. Jadi aku perlu tripod yang bisa ngerekam dari atas ke bawah. Terus aku coba cari-cari di marketplace dan nemu beberapa yang cocok, salah satunya ini. Cuma setelah aku lihat tripod yang ini tuh si kakinya harus nempel ke meja. Jadi ini tuh nggak fleksibel kalau misalkan aku perlu buat ngerekam di outdoor dan nggak bisa dibawa-bawa. Nah, akhirnya aku coba cari lagi. Terus aku nemu satu yang cocok dan hampir beli yang tipenya kayak gini. Cuma setelah dilihat, si kaki tripodnya ini kan ada 4. Jadi dia tuh pasti makan banyak space kalau ditaruh di meja. Jadi akhirnya aku beli tripod yang model ini. Sebenarnya dia ini mirip banget sama tripod HP ku yang sebelumnya, cuma bedanya lehernya itu lebih panjang. Jadi kalau misalkan kita mau ngerekam video unboxing, itu pasti kakinya aman, gak akan kebawa di kamera kita. Ini video tutorial cara masang dari toko aku belinya. Jadi nih kalau di tutorial kan kayak gampang banget nih masang si tatakan-tatakan sama bagian-bagian tripodnya itu. Padahal aslinya pas aku coba masang sendiri langsung itu ternyata gak semudah video tutorial ini. Nanti aku tunjukin video proses aku masang si bagian-bagian tripodnya. Nah, terus di video tutorial toko tempat aku beli tuh di sini dia kayak kokoh gitu kan buat iPad bisa. Tapi setelah aku cobain dipasang dengan iPadku, itu harus dengan posisi tertentu baru dia bisa berdiri kokoh. Jadi kalau pakai iPad terlalu ke depan itu nanti tripodnya bakal jatuh. Nanti aku tunjukin di video yang aku rekam. Nah, ini dia setelah di unboxing. Jadi pas nyampe itu tripodnya belum dirakit. Dan kita ngerakit sendiri ada 3 parts atau 3 bagian. Jadi yang pertama ini ada buletannya atau tatakannya. Terus untuk penopangnya atau badannya itu ini dikasih bahannya tuh besi dan berat. Kelihatannya sih kokoh, cuma nanti kita lihat aja. Nah, si besi ini tuh nanti bakal kita tancepin di lubang yang ada di tatakan bulatnya ini. Nah, kayak gini. Kalau di video kan tadi gampang ini masukin besinya itu, tapi ternyata setelah aku coba ini susah banget loh masukinnya dan tetap longgar, sampai akhirnya aku minta bantuan ayahku buat masukin si buletan ini, sampai harus dipukul-pukul dulu karena pas aku nyoba tuh tetap masih goyang-goyang, si besinya belum kokoh. Nah, terus setelah itu kita masukin si bagian atasnya yang buat penjepit HP-nya. Jadi kalau mau masukin yang buletan itu kan susah. Itu bautnya dibuka dulu baru kita masukin. Dan kalau misalkan udah masuk baru bautnya dipasang lagi. Terus aku coba tes pakai HP buat ngerekam video. Sebenarnya oke. Jadi si tatakannya tuh pasti nggak akan kelihatan. Cuma harus sambil dipegangin aja karena kalau misal terlalu ke depan itu kadang dia nggak seimbang. Jadi takutnya si HP-nya tuh jatuh. Nah, biasanya aku ngerekam video kayak gini nih, terus aku ngegambar pakai iPad di bawahnya. Nah, setelah itu aku coba satu lagi tuh pakai iPad. Untuk yang iPad kalau bisa sebelum dijepit itu casing beningnya dicopot dulu karena dia tuh suka narik casingnya, jadi kayak iPadnya mau keluar dari casing gitu. Dan nih, jadi dia tuh kalau terlalu ke depan untuk iPad tuh bakal nggak seimbang, jadi jatuh gitu loh si tripodnya. Tapi kalau agak ke atas itu bisa buat iPad. Nah, ini hasil rekamannya kalau pakai HP, jadi kakinya nggak kelihatan di video. Oke, udah sesuai dengan yang aku pengen. Dan ini perbandingan dengan tripodku yang sebelumnya yang kecil, jadi kelihatan kan yang baru nih lehernya lebih panjang. Jadi si kakinya itu nggak akan kebawa di kamera video kita. Nah, segitu dulu review tripod HP dariku. Semoga informasinya bermanfaat. Dan buat yang nanyain harganya, ini harganya Rp78.000 kemarin aku beli. Kalian bisa search di marketplace tripod HP unboxing atau tripod HP flat lay. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga informasinya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk terus support channel ini. Terima kasih banyak.